Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pongki Sasando. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan maiden. Ini pesawat orderan dari Kalimantan Timur ya, dari Om Lewi Prasongko ya. Ini pesawatnya paket RTF, bentangnya 130 cm. Ini mau kita maidenkan. Hubung nggak ada angin ya, ini zero wind, cuacanya juga cerah. Jadi segera kita terbangkan dan setting-setting untuk penerbangannya. Langkah pertama kita siapkan baterainya. Untuk paket pembelian lengkap siap terbang itu dapat bonusnya alarm seperti ini ya. Ini masih segel. Jadi alarm ini fungsinya untuk nanti ketika baterai pesawatnya habis dia akan bunyi. Dan ini harus disetting dulu. Untuk settingan dibikin 3,6 volt ya. Jadi misalkan salah satu sel sudah mendekati 3,6 volt dia akan berbunyi alarm. Jadi ini totalnya 12 volt ya. Terus kalau sudah kita nyalakan remote-nya dulu. Pastikan semua tombol ini keadaan off ya, khususnya 4 tombol speed di atas ini sama throttle, karena kalau ini masih ngegas, tombol masih nyala, remote-nya nanti akan bunyi seperti ini. Nah, ini gas diturunkan, tombol dinaikkan. Nah, ini udah normal. Itu fitur safety dari remote flashcam-nya ya. Kalau sudah itu, ini kita pasang baterainya. Penempatan baterai mentok di depan, di velcro warna hitam ini ya. Nah, seperti ini, pastikan sudah merekat dengan baik, baru dikonekkan baterai ke ISC-nya. Tunggu sampai kalibrasinya selesai. Nah, ini sudah selesai. Terus sebelum terbang wajib dicek kontrol surface-nya ya. Dari aileron, elevator, sama rudder. Nah, ini masih kebalik yang nomor 4. Nah, ini udah bener. Belok kiri, kalau belok kiri itu yang kanan turun, yang kiri naik. Terus elevator, naik, turun. Rudder atau sirip tegak, belok kiri kanan. Sama gas ya. Ini gasnya tadi sudah saya kalibrasi, jadi sudah nggak ngeplong. Terus kita cek dulu, udah lurus apa belum ini. Ini rudernya masih miring ke kiri, kita trim ke kanan dulu. Oke, sudah tinggal disimpan. Terus elevatornya juga udah. Oke, tinggal persiapan take off ya. Ini take off ke arah utara ini. Oke, bismillah persiapan terbang perdana ini. Nah, ini kita setting-setting dulu ya. Kalau baru terbang perdana kayak gini perlu di setting. Kurang ngedown elevatornya. Kurang belok kiri. Oke, udah lumayan. Biasanya kalau terbang di sawah ini malah sekalian ngusir burung guys. Di burungnya pada takut kalau ada pesawat ini. Jadi bisa ngusir burung hama. Jadi kalau udah ketemu lurus, lurus terus ini. Udah enak ini. Silo gak mas? Enggak. Muka-muka HP ini gak panas ini. Mantap sekali ya.
Ini cuaca ini langsung cerah lagi, jadi lumayan agak panas lagi nih. Kita cek manuvernya. Wah, anginnya ke arah sana, jadi gasnya harus hati-hati. Kalau terbang ya ke arah sini aman, kalau gas rendah ya. Nah, tapi ya, ini manuvernya. Kalau main gas santai bisa iri ya, karena ini tak campur-campur, kadang gas gede, kadang gas kecil. Mungkin nanti agak boros sedikit. Oh, baterai bunyi, tak gas gede terus. Persiapan landing, kita tunggu biar kosong dulu, kita ancang-ancang dari sana ya. Karena tak gas terus, jadi gak boros ya. Ya, kita landingnya dari sana, kita putar dulu. Oke, kita maju dulu. Oke, aman. Besok, guys. Oke, aman karena lokasinya licin, jadi tergelincir. Kita cabut dulu nih, biar tidak berisik suara. Oke, gila, monggo. Oke, guys, sudah berhasil terbang. Ini lokasinya crosswind. Terus kalau terbang di cor-coran kayak gini kan roda naik emang belok-belok ya. Tapi kalau tempatnya luas mungkin aman. Terus posisinya juga agak crosswind. Ini tadi zero wind, cuman datang ada angin lagi ya. Terus
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir, yang pengen order seperti ini bisa nanti silakan hubungi nomor WA saya 089647465011 ya. Mungkin cukup sekian, apabila ada salah kata dari saya dalam membuat video konten, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.